dia kasih ohep untuk late game. Oke. Dan kali ini EVOS kita Legends masuk ke game ketiga antara EVOS Legends dan juga Blacklist ataukah dari Filipina. Adanya setelah game yang 2-0 EVOS dikalahkan dari Indonesia. Ayo dong EVOS, kita harumkan nama Indonesia di upper bracket ini. Tentu saja Indonesia masih mengharapkan kehadiran EVOS. Harusnya mereka bisa mengamankan poin ketiga kali ini. Poin ketiga, yuk. Langsung saja. Kali ini di game ketiga. Game yang menentukan akan terjadi epic comeback masuk dari EVOS Legends ataukah Blacklist mengamankan tiket ke Grand Final. Yes, kali ini dari ngeri kedua tim langsung bersiap-siap, ya? Tapi ternyata kalau kita lihat Versix-nya langsung mau mengamankan Orange Buff-nya terlebih dahulu. Sekarang Versix menggunakan Linger. Ketika nanti di Rexy menggunakan hero support yang damage-nya nggak ada otak. Kali ini para pemain dari tim Blacklist Internasional terkena damage dari seorang Rexy di arah mid lane sana LG. Kemudian si LG menggunakan tapi anti-match. One by one situation dengan seorang Edward. Anti-match kali ini dengan Poveus-nya. Siapa belum itu namanya? Belum bisa loncat ke kiri ke kanan. Astaga. Tapi sejauh ini dari ini kedua gara-gara tim juga dari Blacklist. Gak ada invade karena Purple Buff baru ada BDT yang mencoba untuk meng-cutting minion dari Anti-Mage. Clover menggunakan Lunas dan Anti-Mage menggunakan hero Mage, ya. Anti-Mage menggunakan Mage, ya. Edward memilih untuk mundur karena dia pada memaksakan karena dia bakal tumbang dan terjadi first blood di arah top lane. Astaga, saya ngeblank ini teman-teman semua. Ayo dong, puas. Pergerakan dua orang Esom bersama Oheb datang ke sedangkan dari Blacklist menggunakan Granger dan juga Harith, ya. Dan nasional kali ini dari Oheb pun tidak terlalu cukup baik. Imba banget dari Clover, ya. Salah satu counter dari seorang terbaik Grand Zone. Berikan damage di tengah sana. Dengan sebelum bulir-bulir terbaik jeruk Indonesia. Bulir-bulir terbaik. Ini, tapi belum bisa menumbangkan dengan gampang. Ada Fensi karena belakang. Oheb bisa melihat. Purify ditemukan dan bahkan persepon didapatkan. Fensi dari seorang Fensi. Pembuat dari tim Blacklist Internasional dan bahkan Wise. Dan Sonatanya. Keberhasil kena sama sekali. LG mundur, LG. Farming terlebih dahulu. Yes, mencoba untuk diikat aja oleh Papat. Sering kali ini Rexy mencoba untuk membackup dengan Soul Bloom-nya. Kembali lagi ke belakang Rexy, dengan Dragon Miss yang ada. Semua pemain dari EVOS Legends masih berhasil selamat. Tidak ada satupun yang tumbang. Satu first blood yang baik. Pembuka match kali ini first dengan cukup indah. Yang cukup tapi bagus ternyata dari Rexy di tengah sana. Jadi Rexy dikeluarkan. Edward dan Flicker bakat untuk menyelamatkan ini diri, boleh blunder, jiwa dan raga dari sang Rexy. Ngeri banget permainan ya, dari Blacklist soalnya ini. Dia membuka vision bagi teman-teman dia di area Turtle di start dan aja. Kali Turtle pertama apakah juga menjadi coba milik dari Blacklist. Intuition dikeluarkan tapi ternyata juga Romai Venus ini dipukul kembali. EVOS Legends berhasil menggagalkan itu. Tapi kali ini bahkan Versix ya, tak punya Purple Buff. Ingat, Blink tanpa Purple Buff bagaikan aku tanpa kamu. Dan Turtle masih dicolek-colek oleh Blacklist, masih diputer-puter. Wah, diambil banget. Apakah diambil, bisa diambil di kontes dan datang, benar saja. Lihat hero dari Blacklist, ya. Dia penuh lagi darah karena pada S-Test. Wise banget. Tapi ya kita bicara soal objektif. Blacklist Internasional. Mereka adalah tim yang selalu bisa mendapatkan untuk Turtle yang pertama. Setup mereka yang cukup rapi juga. Gila. Plus yaitu di bottom lane-nya di sini Oheb masih diberikan space. Lagi dan lagi di sini Oheb yang akan menjadi Shadow Striker untuk tim dari Blacklist Internasional. Yes, Clover juga nggak panik. Order Brilliance nggak dibuka. Maria ditahan begitu saja. Tapi informasi telah diberikan di Meta top lane sana. Support, ya, ternyata gak masih bisa pula. Pokoknya digoyang tim dan bahkan poin satu untuk Edward kali ini masih coba ditahan. Waktu itu terakhir dipaksakan nanti match dan bahkan versi berhasil mendapatkan poinnya. 2-0 poin untuk EVOS Legends. Oh my Venus, Rexy seorang diri. Tadi menemani, udah dikeker sama LG. Tapi ternyata Blacklist Internasional kali ini juga pun gak memaksakan kanan. Talia dan juga Opung. Iya, tapi ini sudah 2-0, gak boleh blunder lagi, ya. Gak boleh blunder lagi sama sekali, gak boleh. Kali ini di area bottom lane mau dipaksakan aja. Teman-teman saya sedikit. Clover dan juga LG datang kali ini bala bantuan dari Black. Saya lagi upload video yang pertama, ya. Oh my Venus di depan sana. Wise, lihat damage-nya. Guiding Wind dikeluarkan untuk gila. Sonata, satu terakhir, seperempat darah dan bahkan Rexy hampir dipulangkan ke ramah selamat Rexy-nya. Yap. Sementara itu anti-match kali ini berusaha untuk meng-clear aja Wise. Mencoba untuk mempok damage karena anti-match. Masih bisa bertahan, masih cukup tebal darah yang dimiliki oleh seorang Pompeius.
Oveus, tapi di arah sana para pemain dari tim Blacklist Internasional mencoba invasi para jungle purple buff dari tim Purple buff dari Persik. Kali ini tidak masih didapatkan, diamankan. Hari sudah mulai masuk, ada ultimate Persik di arah belakang sana. Zaman pun dikeluarkan, Pompel dari Kepnaster, flicker ke arah belakang. Persik tembus Pompel, Pompel untuk menyelamatkan diri dia. Kali ini Blacklist Internasional mengamankan Parma Mafia benar-benar sangat dibutuhkan oleh seorang Persik. Yes. Dari Blacklist tadi setup mereka adalah mereka menunggu untuk Solveig memberikan ultimate dan distan. Awalnya Holy Baptism. Di Deagle begitu saja, Jiggle dengan Dead Sonata dikeker. Satu hit terakhir tidak ada. Hotel Tarzan dan Gizu sudah tidak ada, tapi zaman pasti keluarkan LG menjadi pilihan. Karena belakang dan satu poin terhadap Rexy. Clover yang selanjutnya, tapi Edward berhasil kabur dan Darso diamankan. Double kill didapatkan oleh Venus terhadap seorang Venus. Blacklist mereka berani banget tadi untuk mendapatkan return karena mereka melihat dari mini map itu anti match-nya masih ada di atas. Gak ada siapa-siapa zaman force. Langsung instant dibuka. Satu hit lagi harus mengenai arah Clover, tapi akhirnya Clover masih bisa selamat. Tapi di sisi lain, karena area bottom lane harus dirontokkan. Oke, teman-teman semua. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka kali ini kehilangan turret mid lane yang biasa mereka jaga dengan di baik. Di menit kelima, dari versi perolehan gold. Dari Tafot dibuka terlebih dahulu. Itu ada depan sudah sana, Oheb dapat Parma agak buff. Berbeda ya, tertinggal 1000 gold dari EVOS Legends. Juga harus coba dapetin Parma buff dari tim EVOS Legends. Tapi ternyata EVOS Legends sudah standby on position. Seperti yang sudah gue bilang, jangan coba dipaksa keadaannya. Zaman Force dikeluarkan, flicker ke arah belakang. Versi dari pilihan, flicker ke arah belakang. Oh my man, tapi terlalu besar damage dan bahkan kali ini anti-match versus everybody berhasil membuat seorang Persik mendapatkan satu pop-up ya. Lu juga rambutnya, Nemo dari pindah, dan bahkan kita lihat anti-match terus stronger back line, dan Nemo itu masih star 5, dipaksakan, wow, masih bawa lebih, absurd damage-nya besar, tapi ternyata satu Persik ketek dari seorang harus menembakkan anti-match. Yes, memang karena dari posisinya anti-match, berusaha untuk mengulur waktu juga teman-temannya sudah mundur ke arah belakang. Susah, tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh 4 orang pemain dari Blacklist. Oke, dipaksa LG menjadi pilihan, tapi ternyata LG nggak punya flicker, dipaksa oleh seorang Fancy dan memilih untuk mundur. LG kali ini menjadi satu buah tumbal untuk Persik bisa kabur dan memilih untuk mundur. Dari 3 game kita lihat LG sekarang mainnya bukan tank murni ya, dia Edward versus Clover. Siapa yang bisa menangkan Bayon ini, dan Persik ya, terlihat posisinya Edward langsung mundur. Ya. Ketika ada lihat, oh ada sementara hidung Persik di pos Malika. Bisa-bisa dia menggunakan aku yang tank murni terus ya. Gak mau terlalu overcommit akhirnya dari seorang Benedetta pun kembali untuk atau tank-tank lain. Pukul mundur, setup ulang. Sementara untuk kali ini sudah ada Turtle juga yang ketiga. Oke, menggunakan sudah ada. Banyak lebih banyak menggunakan support. Dan Turtle ketiga sepertinya gak akan ada kontes lagi dari pos. Karena sudah tertinggal lumayan banyak gold-nya ya, 2000-an ya. Iya benar, tapi yang lainnya lagi lepas juga. Oheb balik lagi dengan harga dia yang selalu bisa dapetin space. Sama-sama masih menggunakan meta 2 support. Wise yang dikawal, jadi habis-habisan sama Rafaela dengan SS. Berat karena ada Esteh di sana. Jadi, satu mahal ibadah, satu keluarga dengan damage, satu warap. Sony hanya berjanji, ternyata flicker masih bilang kejiwa dan raga. Edward kali ini mencoba maksa ke arah belakang, tapi ternyata cover yang baik dari seorang Hadimes. Berhasil punya Endless Battle. Lepas Facebook, sedangkan kawan-kawan yang mencoba untuk bertahan, tapi ternyata damage dari seorang hari ini cukup besar. OMD dapat sana. Rekti pun harus tumbang. Clover is coming. Clover, tapi ternyata on my Venus. Save the day dari tim Blacklist Internasional. Yes, sementara itu kali ini Persik juga datang dengan hotdog-nya. Templars of Fate. Mereka arah seorang Opa. Venus, wanita terakhir yang sama bisa flicker. Tapi ternyata Persik berhasil dapat satu poin tambahan dari seorang Clover. Persik memilih untuk mundur karena Edward is coming. Nanti menjadi pilihan. Lihat, Edward matanya udah mulai hijau. LG menjadi satu buah momok sasaran. Dan ternyata Rexy lagi-lagi membuat kawannya selamat. Clover, one by one situation. Berhasil memenangkan terhadap Oheb kali ini. Ya, yes, suatu play dari kedua tim ini saling tarik ulur yang kita lihat, dan EVOS Legends berhasil untuk tanda petik menang ya untuk tim fight kecil, tapi ini masih cukup panjang juga karena mereka masih tertinggal 2000 gol, tapi setidaknya jalan sudah terbuka ya, sekarang. Iya, ingat ini bisa menjadi ya salah satu kiamat kecil untuk Blacklist, tapi ternyata Persik dipukul mundur. Yes, gagal untuk mendapatkan turret di area bawah kali ini dari Rexy, mencoba untuk zoning out. Oh my fans, dicicil aja, mencoba untuk komit mendapatkan turret di area mid lane. Akhirnya mereka menemukan tempo, mereka memancing. Oh my fans,
minus ultimate terlebih dahulu, baru Vesic-nya masuk. Dan itu efektivitas tinggi. Wise tertinggal seorang diri, mencoba dikawal oleh seorang Vesic, mencoba di all out oleh seorang anti-match. Di depan sana kan coba goyang, mau jadi goyang, tapi ternyata dua tidak berhasil mendapatkan Clover. Seperempat darah terakhir masih bisa dihindar dengan satu order Billy. Yep, sementara itu Adrian Carter sekarang sudah berubah menjadi Lord. Kali ini harus pukul mundur kembali. Gagal. Kira-kira ya, kurang dari Force Legend. Ternyata kali ini Wise-nya udah enggak boleh dilepas lagi dari pandangan Oh My Venus. Reaksi masih ada soal belum, ternyata enggak ada yang berani masuk. Iya. Ya dan juga Edward, kalau kita lihat di sini ya, pemain-pemain dari Black mereka sadar banget timing kapan anti-match punya ultimate. Benar. Kadang mereka nge-hold, kadang mereka langsung ngebar-bar aja gitu. Dan udah ada Demon Hunter Sword kali ini dari tim EVOS Legends. Persik bakal bisa damage ya. Wow, oh my god, reaksi langsung ke arah belakang. Order Blitz dikeluarkan, anti-match jadi pilihan. Belum ada ultimate dari Oh My Venus, buat Persik gak berani maju. Dan benar-benar Oh My Venus, gila. Trigger disiplin kalau kata Profesor KB terhormat dari Oh My Venus. Dia nggak langsung ngebuka ultimate-nya. Dia tahan, seribu tahan. Dia menahan egonya, dia menunggu untuk waktu yang tepat. Tapi ternyata reaksi cukup sekarat, langsung di backup dengan keberadaan Clover. Lagi dan lagi, reaksi masih selamat. Tapi ternyata Clover kali ini harus berkata lain. Harus diamankan oleh Blacklist Internasional. Di dua game kali ini, Lord berpindah hati. Tidak jatuh terhadap EVOS Legends, tapi ternyata kepangkuan Blacklist Internasional. Dan bahkan, Versik udah sedikit demi sedikit menuju ke arah si Halbert. Wow, tapi kalau kita lihat memang dari Granger dan juga Benedetta sudah akan mengarah ke BOD. Dipaksa langsung aja Clover di depan sana. Kesasal dikeluar. Detonata dikeluarkan untuk mundur, tapi ternyata lihat Persik yang memancing keributan. Oh, Venus menjadi pilihan, tapi ternyata remesnya masih ada. Dan langsung hilang. Oh, my Venus tumpah. Oh, yang menjadi pilihan selanjutnya. Pilih untuk mundur dengan Zikrovic dan juga Krono. Dan dia kerana. Bapak lo terhormat dari top lane sana. Edward, Alex Tavano bawa untuk mundur. Dan lihat sedikit terkaget termain dari tim Evil Legends yang lebih baik. Terkaget dengan keberadaan adanya Edward datang dari belakang, tapi kali ini bisa ditumbangkan duluan, pasti darahnya gak bakal tercepat. Kali ini Lord-nya tidak terlalu efektif. EVOS Legends sudah kubilang menemukan temporitmenya. Mereka paksa ultimate Oh My Venus, baru mereka bakal paksa team fight seperti itu. Dan bahkan ingat Edward-nya tertinggal seorang diri. Kesasal cukup besar dengan tarik sekitar bulir. Dan dipaksakan oleh pilihannya. Harus bisa berubahkan. Kalau pemartanya dulu bersama dengan reaksi. Dan Persik pun gak bisa membantu. Oh my god. Tukang sama yang kejebur gol. Oh my god. Terima kasih Lucky for Mary yang Persik down. Dan berarti ditumbangkan. Nanti bentuk orang diri. Mencoba untuk benar damage yang diberikan Blacklist terdata-data. Anti-match harus bunuh Wipeout dan ini bencana. Yes, harus Wipeout kali ini 3 inhibitor dari EVOS Legend terbuka lebar. Langsung diamankan aja dari atas, bawah dan juga tengah. Tapi datang kali ini reaksi. Mampukah dia mempertahankan high ground-nya? Bisa dipaksa fokus ke base. Blacklist Internasional melaju ke Grand Final. Gila, what a play sebenarnya gila. Kedua tim ini saling balas-membalas satu sama lain, tapi... Nah ini pemain-pemain dari Blacklist ya. Blacklist mereka luar biasa. Lebih unggul dibandingkan dengan EVOS Legends tadi. Luar biawak, luar biawak. Di momen yang terakhir tadi, Estes-nya datangnya pas juga sih tadi. Estes? Iya. Enggak. Rafaela, udah darahnya gak bisa benar-benar berkurang ya. Besar banget gila. Dari EVOS Legends, tapi... Ketika EVOS Legends all out sebelum Oh My Venus mengeluarkan ultimate-nya, mereka merugi. Dan EVOS gitu pun termenung. Di arah midlane itu EVOS dua orangnya itu terkena Holy Baptism. Yes, benar banget. Itu yang bikin double kill tumbang. Gila. Masalahnya mereka masuk satu persatu. Oke lah teman-teman semua, itu game ketiga dari MSC. Pertandingan antara EVOS Legends dan juga Blacklist dari Filipina ya. Kita bisa lihat di sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ketika Versik mencoba untuk menusuk ke jantung belakang Om.